Industri pemotoran telah meraih banyak minat golongan remaja dan tidak ketinggalan juga kepada mereka yang sudah pertengahan usia. Selain daripada itu, penggunaan motosikal berkuasa tinggi juga telah menjadi gaya hidup pada masa kini. Tetapi adakah anda tahu salah satu komponen penting dalam penukaran gear adalah sistem clutch? Sistem clutch ada dua jenis, iaitu clutch basah, wet clutch, dan juga clutch kering, dry clutch. Dalam video ini akan memaparkan komponen-komponen yang ada di wet clutch dan cara-cara untuk menukar clutch plate dengan lebih terperinci. Mari kita tonton video bersama. Kebanyakan superbike yang ada di atas jalan pada masa kini menggunakan sistem wet clutch. Antara kelebihan yang terdapat pada clutch basah adalah komponen clutch lebih tahan lama berbanding dengan clutch kering. Walau bagaimanapun, penyenggaraan perlu dilakukan mengikut tempoh-tempoh tertentu bagi mengelakkan kerosakan pada sistem clutch. Antara kerosakan yang biasa terjadi pada sistem clutch adalah jerking, spring coil patah dan kehausan pada clutch plate. Sebelum kita memulakan proses menukar clutch, pastikan kelengkapan peralatan yang perlu digunakan telah tersedia. Langkah permulaan, kita perlu membuka cover set di bahagian clutch motosikal dan pastikan minyak hitam dikeluarkan dahulu supaya semasa kita buka casing clutch, minyak hitam tidak melempah. Kabel clutch juga perlu ditanggalkan dari hook casing clutch. Setelah minyak hitam habis dikeluarkan, barulah kita boleh mulakan proses untuk menukar clutch plate. Kemudian, kita akan membuka casing clutch. Kita akan membuka semua bolt yang terdapat pada casing clutch. Pastikan kesemua bolt dibuka, diletakkan di satu tempat supaya tiada bolt yang hilang. Kemudian, kita akan menanggalkan casing clutch dan memeriksa keadaan gasket yang ada pada casing clutch. Selalunya, kita akan gantikan gasket lama dengan yang baru setelah menukar clutch plate kerana kebiasaannya gasket akan rosak.